Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung targetkan selesaikan 90.000 penerima vaksin lansia dan pelayanan publik selama bulan Ramadan. Saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung baru menyelesaikan 50.000 lebih vaksinasi, tersisa 38.000. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Kesehatan menargetkan dapat menyelesaikan 90.000 vaksinasi terhadap lansia, pelayan publik, TNI, dan Polri. Saat ini Dinas Kesehatan telah menyelesaikan vaksinasi terhadap pelayan publik dan lansia 50.000 lebih. Selama bulan puasa ini ditargetkan bisa menyelesaikan 38.000 vaksinasi. Target 90.000 menyesuaikan jumlah vaksin yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Target keseluruhan vaksinasi terhadap lansia dan pelayan publik yakni sebanyak 400.000 penerima vaksin. Namun saat ini baru menerima 90.000 dosis vaksin saja, artinya masih kurang 310.000 dosis vaksin. Kabupaten Bandung telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini dimulai dari ketika launching pada tanggal 14 Januari. Untuk fase pertama, Kabupaten Bandung seperti juga apa yang disampaikan oleh Kemenkes, yang pertama adalah tenaga kesehatan, kemudian pelayan publik dan lansia. Kita tengah menyelesaikan pelayanan publik dan lansia tentunya sesuai dengan vaksin yang kami dapatkan. Untuk memenuhi target tersebut, saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung masih menunggu penyaluran dosis vaksin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Dari total 50.000 lansia dan pelayan publik tersebut, di dalamnya sudah termasuk TNI dan Polri yang menjalankan vaksinasi karena TNI serta Polri merupakan garda terdepan dalam mengatasi pandemi selain tim kesehatan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.